Kalau ditanya barangnya ada di mana? Ada di masyarakat, di petani, di restoran-restoran, juga di bulog. Plus beberapa di industri-industri pangan. Totalnya tadi 10,2 juta ton. Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada pelaku real yang bekerja di sawah, para petani Indonesia. Medcom.id, a part of Media Group Network.